Kemang Art and Coffee Festival yang diselenggarakan pada 28 sampai 30 November 2014 turut mengundang para penulis dan penggiat sastra untuk mengisi seminar dalam program kopi dan buku. Setelah sehari sebelumnya didahului dengan program Write and Brew yang diisi oleh Zen RS dan Prawoto Indarto, dua penulis ini mengajak pengunjung menerjemahkan minum kopi dalam kata sebagai peristiwa kebudayaan. Di hari terakhir dalam ajang Kemang Art and Coffee Festival, para pengunjung disuguhkan sebuah talkshow menarik dalam program Literary Coffee. Talkshow ini membahas tentang proses penulisan kreatif dari masing-masing perspektif tiga penulis. Seminar yang berlangsung santai itu dibawakan oleh Joko Pinurbo, Eka Kurniawan, dan Laksmi Pamuncak. Buat saya proses kreatif menulis itu ya proses terus-menerus untuk gelisah dan berpikir untuk menemukan sesuatu. Kita tahu bahwa kita selalu tidak sempurna dan tidak pernah puas pada sesuatu, ya kita mengkoreksi diri sendiri terus-menerus sehingga kita selalu mencapai level yang lebih baik terus tiap hari. Ya itu bagi saya proses kreatif itu seperti itu. Para peserta diajak berbincang banyak hal tentang creative writing dan diiringi gelak tawa bernuansa akrab. Jadi saya ingin merangsang teman-teman pengarang yang sedang belajar menulis untuk tidak takut-takut melakukan eksperimentasi di dalam proses penulisan, untuk kreatif mengolah bahasa dan juga mengolah materi atau bahan-bahan yang selama ini ada, sehingga karya yang kita hasilkan bisa memperkaya bahasa maupun memperkaya tema.